What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita Iwan Jazz Solo guys. Vlog kali ini kita keliling Stadion Manahan di hari Minggu di tanggal 25 Juli 2021 ya guys. Kita pagi-pagi ini ya kurang lebih jam 7 lebih sedikit, kita mau jam 8 guys, 8 kurang sedikit. Kita muter-muter Manahan, Stadion Manahan sambil olahraga. Sebetulnya mau olahraga tadi udah jalan-jalan depan rumah guys, terus diajak istri belanja sekaligus kita ngevlog guys, bikin motovlog sebentar aja ya, satu putaran aja untuk minggu ini ya guys. Selamat beraktivitas, selamat berolahraga, semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat, berguna untuk diri kita maupun orang lain ya guys. Oke, kita muter ini di Manahan, Stadion Manahan di sisi barat. Banyak diinformasikan banyak orang olahraga guys, dari lari pagi, sepeda santai, dan habis itu biasa guys mencari santapan kuliner. Habis lari-lari atau jalan muter 1-2-3 kali putaran, habis itu kuliner guys. Oke guys, ini udah lampu merah tapi belok kiri langsung atau berhenti ya nih? Gak ada tulisannya, kiri langsung ya. Oke, kita langsung aja guys, gak ada petunjuk untuk berhenti, jadi kita jalan lagi. Oke, lanjut lagi, kita berjalan di sisi sebelah kanan, di apa ya, di selatan guys, selatan Stadion Manahan yang milik indah ini. Bakalan jadi untuk olimpiade guys. Woi, rame banget guys. Weh, mantap jiwa legenda guys. Ini patung IR Soekarno guys. Oke, jalan lagi. Oh, ini pada main roller skate juga ada, jalan-jalan sepeda santai juga ada. Poin komplit, plit. Selamat olahraga, salam olahraga. Pakai roller skate guys, mantap jiwa, bakar kalorimu dengan olahraga, Anda akan lebih fit ya kalau olahraga sambil diimbangi sama konsumsi makanan ya guys, biar badan ini sehat jasmani dan rohani ya. Kita harus selalu berdoa ya, menurut agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Nah, dari spiritualnya dapat, jasmaninya juga dapat. Oke guys, kita lanjut terus guys, lari terus. Wow, ini ada lari juga. Oke, pokoknya memang legenda guys, jangan kasih kendor, olahraga terus dan selalu semangat ya. Derek langsung. Oke guys, kita berputar satu putaran saja, habis itu nanti kita mau pulang masak ini guys. Istri habis belanja, kita mau masak sayur kangkung sama tempe guys, menu andalan guys, sayur tempe sama kangkung nyambel entah. Wih, mantep ya guys, makannya agak semua panas-panas itu. Wuh, sadap. Oke guys, sudah nyampe sini. Belok kiri ya mas, kiri apa lurus ya? Kiri aja. Oke, lanjutan lagi. Kita pakai kecepatan aman aja guys, speed 10, speed 12, 13, 20. Oke, antara 15-20 aja ya guys, ya setara kecepatan sepeda guys, santai aja, tetap hati-hati ya, gunakan helm, jangan lupa membawa surat-surat punya ya. Kalau motor vlog memang harus gitu guys, bawa surat-surat lengkap,
panel-panel kelistrikan harus dicek juga, ban, tekanan, semua dicek guys. Jadi nanti dalam perjalanan motovlog kita bisa lebih siap untuk menjalan daripada langsung lost doll. Oke guys, oke gitu ya tip-tipnya ya, kalau naik motor mau semua perlengkapan apa yang dibutuhkan dipenuhi, terutama lampu rem bensin paling utama. Oke guys, sudah satu putaran kurang lebih 2 menit 3 menit kita berputar pakai sepeda. Ini speednya naik guys, soalnya jalannya lebar, jadi speed 26-27. Wes gitu aja ya, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia apa yang kita laksanakan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, kita dan diri kita dan untuk semuanya. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam olahraga, salam jalan-jalan wisata, salam olahraga semuanya. Sehat semua.